guys, ketemu lagi bareng Jadian Cosmo. Hari ini hari yang paling bahagia buat aku dan tim, buat Cosmo Boutique. Kenapa? Karena aku sekarang punya gudang baru. Yuk, hari ini lagi ada acara juga. Jadi kita sambil lihat-lihat gudang yang baru, sambil ikut masuk aja lah. Ayolah, yuk, cepet. Oke. Ini pentolan-pentolan Cosmonya. Ya. Tadi ada acara, tuh. Bapak-bapak masih di sini semua. Gudangnya kecil, tapi yang penting uang sendiri ya toh. Nggak ngutang, uang sendiri. Oke, ini yang pertama ada ruang di bawah. Ini nanti ruang bagian keuangan. Nggak apa-apa, makan aja, tenang. Itu ada tamu ya, biarin. Jadi ini ruangan meeting sama ruangan buat ya rokok kali ya, smoking area ya. Soalnya ada esosnya, smoking area. Terus apa ya, buat bagian keuangan sama admin chat nanti dipakai juga buat meeting gitu. Tapi ini belum buat kantor. Ini sebenarnya nanti ada layar apa namanya, bukan yang sorot itu, tuh apa sih, proyektor. Iya, nanti ada proyektor di sini. Jadi tapi belum selesai, jadi ini masih finishing banyak ya. Yuk, sekarang aku mau ajak kalian ke toilet. Ya, ini seperti kalian lihat kayaknya lega banget ya. Ini bisa buat tidur, kalau capek silahkan tidur di sini. Oke, kamar mandi belum dibersihin, baru jadi. Ini jadi baru dibersihin tadi malam, jadi belum maksimal bersihinnya. Tapi ya udah oke lah, bisa mandi juga di sini, ada showernya dua. Terus sekarang kita masuk ke ruangan yang paling aku suka di sini, yaitu ruanganku sendiri. Yuk naik yuk. Lihat ya, tangganya ini tuh estetik banget. Ya kan, kayak orangnya gitu. Yuk naik yuk. Kenapa ada dua algojo di situ? Untuk mengantisipasi gempa bumi. Oh, untuk mengantisipasi. Oke, aku review dari lantainya dulu. Jadi lantai ini pilihanku sendiri nih. Kalau kalian lihat ya lantainya, ini pilihanku sendiri karena aku selalu berharap punya rumah lantainya begini, agak klasik-klasik gimana gitu, vintage gitu. Jadi ini maskot. Selamat datang, Cosmo Boutique. Ini maskotnya Cosmo Boutique ya. Mbak Cindy dan Mbak Vika, hati-hati kalau kemarin gempa kan? Gara-gara ini jatuh sebenarnya. Mau aku loncat nih. Jangan. Nanti ambro gudang kita yang baru. Jadi ini pantry. Khusus. Nanti ada kulkas di sini. Ini bisa ditekuk loh. Tapi gua nggak tahu cara tekuknya gimana lah. Pokoknya bisa ditekuk lah, bisa disiniin, ya. Jadi ini nanti tempat Cidian minum soju. Anjay, yuk masuk ke ruanganku. Welcome to Cosmo Boutique. Yeah, belum jadi. Belum semuanya dijadiin, tapi udah oke banget. Lantainya juga sesuai pilihanku. Yang paling menarik di sini adalah sofaku, ya Allah. Ini sofa 8 juta, tak coba dulu. Belum pernah dicoba. Enak-enak. Memang enak tiduran di hasil semua kerja sendiri tuh paling enak ya kan. Aduh. Kursi ini sangat apa ya, fenomenal buat Cidian karena satu, dia jati bos. Jati, dan ininya aku custom semuanya. Jadi nggak asal beli, ini custom semuanya, kulitnya. Walaupun bukan kulit asli, kulit Oscar, tapi Oscarnya yang aku milih yang paling bagus, yang paling mahal nih. Ya, terus kenapa bendera London ya? Karena vintage, jadi aku ngikutin wallpaper juga tuh. Ya, wallpapernya bendera gini. Tapi ini belum jadi ya. Nanti di sini ada meja, rencana di situ ada TV, tapi belum dipasang. Oke, apa lagi ya? Nanti itu meja liveku. Tada! Ini meja liveku. Udah dipasangin lampu tuh, biar keren besok live-nya. Exhaust seperti biasa karena saya perokok berat. Tuh exhaust. Ruangan ini.
ini kamar anak sebenarnya. Jadi kalau Senel main ke kantor, kalau dia nungguin aku live, dia bisa main di sini nanti. Ya, belum di apa-apain, masih kosong. Lampunya juga mana? Nah, tuh lumayan lah ya. Nanti kasih tempat tidur sama meja belajar, ya kan? Udah biar dia main. Nah, ini kamar mandiku nih. Wah, sih. Vintage ya sih ya? Vintage. Iya, apa tuh? Vintage, ya Allah. Ini ya tuh, asik ya kan, kamar mandi gue asik banget ya tuh. Cocok banget. Ya ini, gudang yang saya beli cash, dibenahin cash. Tadi gudang ini tuh sebenarnya terbengkalai guys. Jadi ini rumah hantu dulunya. Direnovasi jadi rumahnya Cidian. Gak tahu masih ada hantunya apa enggak, nanti kita lihat ya. Tuh rak-rak. Hasil lelang. Gue jujur loh. Itu rak itu kalau baru harganya sekitar 6 jutaan itu satu. Tapi aku dapat lelang. Lelang dari kantor gitulah ya, kantor something lah di Semarang. Dia mau tutup terus dilelang. Akhirnya gue dapet tuh lelangannya, lumayan ya tuh. Ini belum jadi sih, ini harusnya ada exhaustnya, tapi exhaustnya besok baru dipasang. Jadi ini memaksakan, apa namanya? Memaksakan launching, tapi belum jadi. Nah, terus atasnya ada lampu-lampu asik gitu, itu bisa digonta-ganti tuh lampunya ya. Biar kalau nanti aku bercinta sama kokoh, romantis gitu ya kan di sini. Ya harapannya Cosmo Boutique semakin maju, Cosmo Boutique semakin dikenal, Cosmo Boutique semakin bisa kasih berkat buat banyak orang. Karyawan juga makin nambah, biar apa namanya, Cosmo Boutique juga bisa menghidupi banyak orang lah, intinya begitu ya. Jadi ada yang mau jadi timnya Cosmo Boutique, daftar ya. Terus apa ya? Ya ke depan sih, awal mula gudang kecil, aku berharap dengan apa yang aku punya nanti ke depannya nanti akan jadi gudang yang lebih besar lagi, gitulah ya. Itu harapanku ya. Laris manis Tanjung Kimpul. Oke guys. Sekian dulu. Wah, kasus nih satu kantor pada sakit. Udahlah. Ya, oke guys. Sekian dulu, lihat-lihat gudang barunya Cidian. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita dambakan, semua bisa terkabul ke depannya. Oke, God bless you all. Bye-bye. Selamat untuk Cosmo Boutique, untuk Cidian Novita. Harapanku buat Cosmo Boutique. Semoga Cosmo Boutique selalu maju. Tim Cosmo semakin solid ya. Kan bisa lebih berkembang dengan baik lagi. Ya. Semakin terdepan di Shopee. Semoga tambah maju, tambah berkah, dan tambah manfaat. Tambah maju. Biar berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada kendala. Semoga Cosmo lebih maju ke depannya. Terus makin berkembang, membawa berkah, dan bahagia selalu. Tambah sukses. Lebih berkah dan lebih manfaat untuk umat semuanya. Tetap lancar, aman, terkendali. Dan lebih gede lagi. Pokoknya sukses selalu buat Cosmo Boutique. Soalnya ke depan kita mungkin akan lebih berat lagi, jadi tetap semangat. Sehat terus buat Cidian dan all staff karyawannya. Amin. Cosmo Boutique luar biasa. Perfect. Jaya selalu. Jaya, jaya, jaya. Selamat. Sukses. Cosmo Boutique hebat. Jaya, jaya, jaya. Selalu. Oke, satu kata untuk Cosmo Boutique, khususnya buat Cidian ya. Mudah-mudahan
tim Cosmo kesejahteraannya makin meningkat ya. Sip. Ya.